Ini kata. Kenapa burung di DJ ini banyak yang bilang kok jantan-jantan begini? Karena saya mensortir, Mas. Nah, jadi di Jakarta itu adalah pengimportir besarnya ya, Mas. Saya nyortir di situ, Mas, yang benar-benar jantan. Walaupun mahal nggak apa-apa, yang penting saya bisa boleh milih jantan, Mas. Kenapa burung-burung di DJ itu agak mahal? Karena burung sortiran, Mas. Sortiran. Kemarin ada yang bilang DJ katanya ngirim ke pasar burung, ngirim-ngirim, cuma nggak semuanya. Kita kan bagaikan mata rantai, Mas, ya kan? Saya butuh burung banyak juga. Kalau saya yang punya burung murah, ya kadang tak kirim ke pasar burung juga, gitu ya, Mas ya. Biar nggak ada yang DJ ngirim pasar burung kok harganya mahal, nah, kan gitu sih. Kalau mau nyari murah, ambillah hopper box, Mas. Gitu. Oke, Mas, kita lanjut lagi ya. Murai-murai. Oke, murai. Ini yang pertama murai apa nih, Mas? Ini murai pastol. Pastol. Heeh. Ini hasil ternakan ya. Hasil ternakan. Oke, ini harganya berapa ini? Ini ternakan Lampung nih, Mas. Ring di CBNR ini, Mas, udah lumayan ya. Ini harganya 2 juta, Mas. Mungkin ini, Mas, udah mulai bunyi atau gimana? Sudah mulai bunyi, Mas. Heeh. Ini loh, Mas, ini bodinya. Bodinya coba lihat, Mas. Ini sama. Sama, Mas. Masih pasal juga gitu ya. Sebenarnya sama, Mas, ya. Nah. Masih yang pasal juga ya. Iya, Mas. Panjang, Mas, ya, ekornya, Mas, ya. Panjang, ya. Ini kurang lebihnya jadi 19 sentian, Mas. Masih dokor, Mas. Boleh tak tangkap, Mas? Boleh, Mas. Nah. Jadi kayak gimana penampakannya nih? Masih dokor, oh, Mas. Nah. Ya. Ini dari belakang, ini dari depan, Bang. Oh iya. Dokor banget ya. Jadi yang harganya cukup 2 juta rupiah. 2 juta, Mas. Ini kurang lebih jadi 19 cm, Mas. Oke. Ini udah 17 sentian. Stok ada berapa, Mas? Yang ini cuma satu, Mas. Ini di atasnya pakai apa lagi nih? Pastol juga, Mas. Oh, pastol juga. 2 jutaan, Mas. Yang ini berapa nih? 2 juta, Mas. Oh, 2 juta rupiah. Nah. Udah bunyi ya? Udah, Mas. Kalau di bagian bawah, Mas, ini agak murah lagi nih. Murai bordan, Mas. Bordan. Nah, itu gacoran, itu juga masih dokor ekor, Mas, sama kayak tadi. Harganya berapa, Mas? Ini cukup 1 juta aja, Mas. 1 juta rupiah. Nah. Udah dengan gacor. Udah, Mas. Ini pakai ring DJ ya? Iya, pakai ring DJ. Banyak berapa lagi, ya? Ini Poxai Jambul. Ini Poxai Jambul, jaminan jantan ring DJ nantinya, Mas. Harganya? Ini harganya 650. Udah ngapur atau belum, Mas? Ini sudah pur, Mas, total, Mas. Nah, jaminan bunyi tidak bunyi siap dikomplain, Mas. Burungnya jinak, nggak begitu nabrak ya, Mas ya. Ini sebelahnya Mas ada burung pentet apa? Pentet blangkon. Oh, itu bondol, Mas. Cuma blangkon ya, Mas ya. Itu harganya 150, Mas. Burungnya udah benar-benar kondisi ya, Mas ya. Semi pur, Mas. Berikut, Mas, kita penampakan burung apa lagi, Mas? Cucak rawa, Mas. Nah. Ini salah satu jenis burung yang harganya stabil banget, Mas. Iya, Mas. Ini pasang dewasa, satu Mas. Pasang, Mas. Dewasa. Iya, Mas. Ini satu pasangnya harganya 1.800.000, Mas. 1.800.000. 18 juta. 18 juta. Sorry, Mas. Ini kalau 1.800.000 saya angkut nih, Mas. 18 juta. Ini kalau 1.800.000 sebutan ya. Kalau satunya ini 10 juta, Mas. Satunya 10 juta. Nah, pasang 18 juta. Ini udah pernah produksi atau belum? Ini sudah siapan, Mas. Umurnya udah 9 bulanan, 9 sampai 10 bulan. Dan ini dari tadi waktu kita lagi nge-review ini bunyi terus, Mas, di atas ya? Bunyi, Mas. Kalau nggak bunyi siap dikomplain, Mas. Nah, memang pas lagi di review ini nggak kepantau bunyi, Mas. Ya. Cuma kalau kalau nggak bunyi siap dikomplain. Berikut, Mas, yang dipegang ini ada burung apa lagi, Mas? Di Black Semi. Di Black Semi. Jantan super. Oke. Okay. Ring DJ. Ring DJ. Jadi ciri-cirinya jantan gimana sih, Mas? Supernya kayak apa tuh, Mas? Ini mana yang tak pegang ini masih muda banget, Mas. Oke.
anak muda. Ya. Oke. Super ya, Mas ya. Mata-matanya siap. Biar penonton lihat dengan jelas, Mas. Kata-kata saya dan kenyataan harus sesuai. Oke. Ya. Nah. Ini ciri-ciri kejantanannya, Mas, gimana nih? Wah, paruhnya kuning tuh, Mas. Bawahnya hitam. Bawahnya hitam. Hmm. Nah. Oke. Ini kayak gimana, harganya sampai berapa ini? Rp130.000 garansi jantan, siap, pur leopard hijau. Oke. Okay. Udah pakai ring DJ, Mas. Pakai ring DJ. 2 minggu nggak kepantau, ngeceprek, komplain aja, Mas. Oke. Okay. Ini burung masih belum bunyi, masih semi bahan lah, setengah okay. Jadi, cuma jaminan bunyi, Mas. Jaminan bunyi. Nah, ini sama sebelahnya. Yang dewasanya, Mas. Oh, itu tadi anakan. Anakan, Mas. Nih, tak tangkap satu. Dewasanya, Mas. Tapi untuk yang dewasa sama yang anakan harga sama atau beda nih? Sama, Mas, Rp130.000. Rp130.000. Pasti yang dicari nanti yang anakan kayak gitu langsung habis itu, Mas. Jadi pur total jamin jantan. Nah. Bergarang apa kering DJ ya? Iya, Mas. Oke, stok ada berapa ekor, Mas? Wah, stoknya banyak, Mas. Oh, banyak. Oh, ini. Ada kurang lebih 15 ekor, Mas. Jadi banyak pilihan gitu ya. Mulusnya, Mas. Susah, Mas, langka buat dapat yang kayak gini, Mas. Ini karena burung ini kios agak rawan banget, Mas, ya. Selama sampean nge-review, banyak nggak, Mas, yang ngepur-ngepur begini? Yang ngepur agak jarang, ya. Susah, ya, Mas, ya. Nah, di DJ Kicau Jaya selalu mengusahakan burung-burung berkualitas, Mas. Siap. Banyak stok, Mas, aman, ya? Mantap, ya. Nih, ya, bosku, ya, tak kasih saran, masukan sedikit. Nah, di black itu biar sehat itu gimana kalau udah ngepur. Oke. Okay. Ini campurannya, Mas. Apa aja itu, Mas? Pur leopard. Pur leopard sama apa? Sama susu Denko. Sama susu Denko. Heeh. Mau dicampurin. Oh, di sini tuh perawatan paling bagus, Mas. Oh ya, masih serbuk gitu ya. Susu Denkonya gitu. Iya kan? Ada gulanya sedikit, Mas. Siap. Kalau yang pengin lebih tahu lebih lanjut, ya lanjut WA, Mas. Beli burung dulu, nanti tak kasih tauin yang banyak. Oke. Okay. Berikut, Mas. Kita ke burung apa lagi, Mas? Anis kembang, Mas. Anis kembang. Nah. Ini, Mas, tadinya hasil ternakan atau dari hutan? Ini hasil ternakan, Mas. Hasil ternakan. Nah, harganya kena berapa, Mas? Jinak ini harganya Rp450.000, Mas. Rp450.000. Nah, ini kira-kira, Mas, udah jaminan jantan atau belum kelihatan? Masih prediksi jantan, Mas. Masih prediksi. Nah. Oke. Okay. Nah, untuk yang ini, Mas, ada murai air nih. Nah. Ini murai air, air jantan super, Mas, sudah jantan. Pada bunyi-bunyi, ya, okay. Mas, ya. Harganya? Ini harganya Rp150.000. Rp150.000. Nah, stoknya ada 4 ekor, Mas. Oh, yang di bawah ini. Nah. Okay. Kalau nggak bunyi komplain, Mas, nanti tak kasih ring DJ, Mas, nggak sesuai saya siap di komplain. Nah, untuk yang ini, Mas, pentet matahari. Ini salah satu jenis permasteran, Mas, ya. Iya, Mas. Harganya kena berapa nih, Mas? Ini Rp200.000 sudah full total, Mas. Oh, bunyi, Mas, total. Rajin, Mas. Udah rajin bunyi. Nah, nggak bunyi komplain aja, Mas. Oke, okay, jaminan gitu ya. Nah, ini di bawah ada anis cendana. Anis cendana berapa nih? Ini prediksi jantan, Mas. Prediksi jantan. Itu Rp500.000. Oh, Rp500.000. Ini tentunya udah pur total, ya? Sudah. Ini anis merah prediksi jantan. Mana ini? Nah, harganya berapa nih, Mas? Itu harganya Rp450.000, Mas. Rp450.000. Sudah pur total, ya, Mas, ya? Ini tadinya hutan atau ternakan nih? Ya. Ini ternakan, Mas, tuh. Oh, ternakan. Jinak, ya? Oke. Okay. Kita sekarang bagian atas, Mas. Ini ada burung pok songkong pipi hitam nih. Iya, Mas. Ini jantan betina nih? Jantan itu, Mas. Harganya? Itu harganya 2,8, Mas. 2.800.000. Ini berarti udah ngepur juga, ya? Iya, Mas. Oke. Untuk stok, Mas, ada berapa ekor? Itu tinggal satu, Mas, yang jantan. Oh, tinggal satu ekor. Berikut, Mas, yang mau diturun ini ada burung apa lagi, Mas? Ini beranjangan Sanma, Mas. Beranjangan Sanma atau Sanma Lar. Gacor-gacor, Mas, ya? Terpantau gacor. Nah, nanti tak kirimin video gacornya seperti apa. Harganya berapa nih, Mas? Ini harganya 3 juta kalau yang ini, Mas. 3 juta, tapi udah jaminan gacor. Udah pakai ring DJ dan BNR. Oh, pakai ring DJ sama pokoknya BNR. Pokoknya burung ring BNR yang sampingnya ada ring DJ-nya jangan dianggap remeh, bosku. Tidak sesuai, siap dikomplain. Oke, ini hanya burjet atau full set nih? Itu full set, Mas. Oh, full set. Ini yang dipegang, Mas, burung apa lagi nih? Kolibri Black Sunbird. Kolibri Black Sunbird. Ini jantan, ya? Jantan. Trotolan harganya berapa nih? Ini ori Sulawesi 250, Mas, ya. 250. Ini yang bodi ori besar, Sulawesi. Ya, Mas, ya. Oke. Thank you.
Ini gacor mas, emang udah gacor mas, udah ngobrol ya? Wah gacor mas. Yang ini harganya 9,5. Yang kandang hitam. Nah, yang ini 750 mas. Oh yang ini 750. Nah. Mas bos. Oke teman-teman, kita sekarang lagi posisinya ada di lantai 2 ya, di kios Mas Dani Joko atau di JK Jojaya. Mantap ini mas. Jadi kita sekarang posnya dari ruangan bagian atas mas ya? Iya mas. Ini murai ori Medan Baholok ya mas ya. Ini ekor berapa sih mas? Ekor 21,5 mas. Ekor 21,5 nah. Ini udah gacoran mas ya. Isiana mantap, banyak banget mas ini mas. Ini kapas tembak, jenggot. Ini kayak gini mas, harganya sampai berapa sih? Ini netnya 5 juta mas. 5 juta? Kakinya lumayan hitam ya? Wah kakinya hitam mas, pokoknya ini nggak gacor, siap dikomplain mas. Nggak gacor, siap dikomplain? Oke. Ekornya 21,5 mas. Panjang ya? Berikut mas, untuk yang di atas ini mas, ini ada burung murai apa lagi mas? Ini murai gacoran, cuma ini suaranya monoton mas. Monoton? Nah. Ini hasil ternakan atau hutan ya? Ternakan mas. Ternakan, harganya yang kayak gini kenapa berapa nih mas? Ini jual cepet aja mas. Jadi? 1.800.000 mas. 1.800.000. Kalau tidak gacor, saya siap dikomplain. Tapi dikomplain. Monoton suaranya bang ya? Emang suaranya monoton? Kluk-kluk. Jadi mungkin butuh materi mas. Okay. Di pemiliknya mungkin kurang ini, kurang apa? Masteran gitu. Masteran. 1.800.000 ya. Udah gacor cuman suaranya monoton gitu. Oke, okay, berikut mas, untuk yang di kandang-kandang ini mas nih. Hah? Ini maksudnya belum ada bunyi atau emang gimana? Ini baru datang kemarin mas. Baru datang kemarin, masih dikondisikan. Oke. Okay. Nah, ini ekornya panjang-panjang mas. Ini kayak gini mas, sampai berapa nih harganya? 20 cm. Ini lumayan ini mas, harganya sampai 4,5 juta. Ini gacor awar-awar mas. Gacor awar-awar. Cuma karena baru datang. Oh masih dikondisikan. Nah, masih dikondisikan. Mungkin minggu besok ini baru mulai tampil mas. Oke. Okay. Ya. Banyak mas, ini balak. Ini? Oh ini balak. Nah, baru datang juga. Oke. Okay. Ini nah, tapi udah gacoran juga. Ini gacoran mas. Cuma karena masih baru datang itu loh mas. Harganya kenapa berapa kayak gini mas? Ini yang ini 3 juta mas. 3 juta. Ini tapi tadinya udah gacor. Pelotanya udah gacor gitu ya. Gacoran mas. Okay. Nanti mungkin buat minggu besok baru mulai benar-benar aktif dia. Benar-benar kondisi gitu ya. Benar-benar kondisi. Untuk yang di sebelah sini mas? Ini ori Bahorok mas. Ori Bahorok. Pastolnya mas. Pak Li coba deketin mas. Oke. Okay. Hmm. Ini yang kayak gini berapa nih? Yang ini 3 juta mas. 3 juta. Dilihat mas, matanya paruhnya tebel banget. Itu kalau ditangkap selip medannya itu tebel banget mas. Selip medannya. Kaki-kaki hitam, daun-daun lebar mas. Oke. Okay. Nah. Kondisi mas. Belum kondisi ya. Nah. Ini untuk yang ini? Yang ini 5 juta mas. Ini ekor berapa sih mas? Ini ekor 20 lebih mas. 20 lebih. Mm-mm. Ini bahorok juga mas. Bahorok juga. Mm-hmm. Oke. Okay. Lanjut lagi di bawah ini mas. Mana? Hmm. Ini bawahnya apa ini? Ini ada video gacornya ini mas. Kalau ini bahorok mas ya. Coba didekatkan mas ya videonya mas ya. Nah. Aduh ke sana mas. Aduh di bawah mas. Ini ada berapa nih mas? Ini ekornya kurang lebih 19 cm. 19 cm. Berapa tapi nih? Suaranya ini yang istimewa mas. Ini harganya
5 juta kok mas, paling netnya ini 4 juta setengah mas. Oke, ini udah kasaran juga? 4 juta setengah, diamati bener mas, coba mas, coba mas. Paruhnya itu tebel banget mas. Matanya kayaknya enak banget burung ini mas. Kalau pas bunyi gitu? Nah, kirimin videonya gacornya seperti apa mas. Itu di paling pojok bawah juga sama udah bunyi terus mas ya? Iya mas. Nah, itu betina mas. Oh, itu betina? Betina kayak gitu, betina itu betina gacor. Ring DJ mas. Jadi udah siapan ya? Nah, itu memang betinanya indukannya lumayan bagus mas. Ini? Saya ambil dari penangkar lumayan ternama itu di dalam sana. Betina kayak gini kena berapa mas? Ini 1,5 mas. Oh 1.500.000. Itu lumayan susah dijodohinnya. Cuma kalau bisa ngejodohin burung itu anak-anak insya Allah istimewa mas. Oke. Warna aja mas ya, kayak jantan, tapi betina. Emang bunyi terus ya? Iya mas. Oh ya mas, kita sembari duduk santai mas ya. Iya mas. Jadi gini mas, kita kan udah sering review ke DJ Kicau Jaya nih. Iya mas, betul. Ya jadi gini, saya menanggapi beberapa komentar teman-teman mas ya, yang sering komentar ke Dua Sekawan maupun sering lihat YouTube Dua Sekawan nih. Iya mas. Jadi ada yang bilang untuk yang ring DJ ini harganya lebih tinggi dari kios lain sebagian. Ada juga yang bilang banyak yang puas juga ini, maksudnya tanggapannya gimana mas? Ya gini sih mas, kalau buat burung-burung ring DJ itu memang saya sendiri yang memilih. Saya ini contoh dari Jawa, kiriman dari pengepul. Saya minta yang memang benar-benar garansi jantan super. Harga berapa aja saya manut. Yang penting kalau sampai tak garansi ring DJ jangan malu-maluin. Dan saya juga banyak kawan-kawan kayak di Jakarta, pengepul-pengepul besar. Di sana itu saya mensortir bang, burung-burung yang menurut saya super layak jadi pakai ring DJ gitu loh mas. Ah, tapi namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya mas ya. Mungkin ada juga yang nggak sesuai. Cuma saya, bedanya saya ini, saya siap dikomplain habis kalau buat burung ring DJ tidak memuaskan pembeli saya, itu mas. Jadi intinya kepengennya mas Dhani ini untuk teman-teman yang membeli ring DJ itu benar-benar puas gitu ya? Benar-benar puas, jangan sampai pernah kecewa, jangan sampai terpengaruh. Kita sama-sama main YouTube, cuma harus real ya mas ya. Real itu gimana? Kalau burung A ya harus kita bilang A, B ya bilang B. Jangan burung reject dijual promo bang. Kalau di sini reject tetap reject mas. Oke, makanya ya harganya agak lebih tinggi pun, tapi kualitasnya insya Allah. Iya mas, kalau ring DJ ya, itu saya sendiri bertanggung jawab 100%. Makanya udah sering tak jelaskan di YouTube di mana aja. Oke. Apa pembeli saya juga, kalau burung ring DJ sampai tidak memuaskan, silahkan datang komplain. Selama masih masa garansi tanpa potongan. Oke. Apabila dulu-dulu pernah ada yang kecewa sama ring DJ mas, siap, jangan malu-malu mas. Tak suruh datang ke sini, kita obrolin. Ya wajar lah kalau ada sedikit potongan karena udah lewat batas waktu ya mas ya. Oke. Cuma saya bener masih tetap memikirkan kalau buat burung ring DJ itu. Oke. Kalau sampai tidak sesuai, saya siap dikomplain. Siap. Berikut mas, kita ke apa lagi mas? Wah ini ke sangkar banyak. Aksesoris di sini juga menyediakan pakan-pakan buat settingan lomba. Contoh pakanan-pakanan doping. Contoh nih ya mas ya. Oke. Pembeli ambil pleci dakun ring DJ masih bahan 150.000 mas. Siap. Itu selalu tak sarankan. Kasih makan full pisang sama ulat. Kasih minum dextro mas. Nah, burung itu harus dipantau dengan baik selama 2 minggu. Kalau dia nggak mau bekerja, nggak mau bunyi, nggak mau apa mengeluarkan suara, komplain aja, kembalikan mas. Karena misi DJ itu harus bisa
menciptakan burung-burung yang berkarakter, Mas. Oke. Walaupun dari burung receh, Mas. 2 minggu, saya cuma minta waktu 2 minggu, Mas, buat pembeli ring DJ. Sampean rawat dengan baik. Kalau nggak bagus, silahkan dikomplain. Kalau bagus, silahkan diteruskan, Mas. Okay. Nah, itu aja. Jadi, letak kerjasamanya gini. Saya mencarikan burung terbaik, ya kan? Si pembeli merawat itu burung dengan baik selama 2 minggu. Kalau tidak sesuai, komplain, Mas. Itu seperti itu. Nah, ya, gimana nggak nyaman, Mas? Ya kan? Nggak ada yang merasa disusahkan, kan? Sebagai pembeli, merawat burung 2 minggu, saya yakin nggak terlalu lama, Mas. Oke, jadi poinnya ingin memuaskan pembeli gitu, Mas. Nah, ya? Itu, Mas. Ini dipegang burung apa lagi nih, Mas? Wah, ini solot ini, Mas. Terjual. Nah, ini namanya Kolibri Black Sunbird Dada Hitam Sulawesi. Oke, ini masih trotolan, Mas, ya? Masih trotolan. Ini, Mas, ring DJ, Mas. Ring DJ. Burung bahan tapi berkualitas. Oke. Okay. Saya siap menggaransi. Contohnya ini ya, Mas, ya, seperti ini. 2 minggu tidak terpantau bunyi. Oke. Okay. Komplain, Mas. 250, Mas. 250. Okay. Terakhir, Mas. Terakhir. Udah nggak ada lagi. Oh, ini udah nggak ada lagi. Iya. Ya. Udah nggak ada lagi cuma ini. Boleh minta komentar enggak, Mas? Nah, ini abangnya yang beli, ya. Jadi nih, abang ini kita udah sering ketemu di Pramuka. Ini anak buahnya Pak Haji Rosi, ya. Ini kok burungnya banyak ini di rumah nih. Komentarnya gimana, Mas? Mas, komentar, kasih komentar burung-burung ring DJ seperti apa yang sampai yang rawat. Burung-burung ring DJ satu kualitas bagus, ya. Okay. Burung-burung pilihan. Ya. Kualitas. Walaupun bahan, insya Allah kualitasnya bagus, ya, Mas, ya. Sudah ada jaminan juga dari pemiliknya, kita aman. Okay. Itu, Mas, ya. Alhamdulillah, ya, Mas, ya. Ke perawatan aja, ya. Okay. Salam juga nih buat Pak Haji Rosi. Mas, semoga siap memuaskan burung-burung ring DJ, ya. Siap. Pelanggan setia DJ juga. Okay. Mudah-mudahan, ya, bisa ikut meramaikan kicau mania. Berikut, Mas, ini yang dipegang apa ini, Mas? Ini makanan-makanan tambahan, ya, Mas, ya. Oke, buat ini khususnya burung-burung menciptakan pemakan burung-burung bagus, lah, Mas, ya. Oke, pemakan madu lah, ya. Nah, ini buat pleci, dextro, Mas. Oke. Doping buat pleci supaya bagus. Siap. Ya. Ini juga ada nextro sama. Sini fungsinya sama, cuma yang bagus ini yang udah terkenal, ya, Mas. Oke. Ya. Oke. Nah, dan ini juga Nextar buat kolibri. Oh, Nextar buat kolibri. Yang ini 20, ini 25. Nah, ini yang terkenal, Mas. Rujak Nestar. Ini kita pakai ini juga, soalnya kita punya kolibri. 30.000 nih, Mas. Oke. Okay. Yang ini 20.000 buat pleci. Jadi istilahnya kalau beli di sini, mentang-mentang udah bergaransi pakai ring DJ, jangan nggak dirawat gitu, Mas, ya? Iya, Mas. Jadi di sini tak, ya, saya sudah memilikan burung yang terbaik. Tak ajarin, Mas, rawatannya pakai ini. Tapi jangan berharap burung bagus, Mas, kalau burungnya nggak kualitas. Kalau burung betina, mau sampein beliin obat yang mahal seperti apa, nggak bakalan bunyi, Mas. Okay. Gitu loh, Mas, ya. Jadi, kita harus menggunakan yang tepat pada barang yang tepat. Okay. Nah, tentunya, ya, Mas, burung, ya, yang kualitas juga gitu, ya. Iya, Mas. Okay. Tidak ada, Mas. Ini, ya. Nextar. Okay. Ya. Ini. Jadi komplit lah, ya. Komplit. Ini ada yang red juga ada. Okay. Apur juga komplit, ya. Komplit. Juga ada, Mas. Contoh ini juga, Mas. Ini sampo burung itu penting, Mas. Okay. Buat burung biar nggak ada kutunya. Siap. Ya. Jadi kalau burung nggak ada kutunya, airnya sehat, dia pasti bunyinya lebih bagus. Siap. Ya. Dan di sini obat-obatan, Mas. Oh, ini. Contoh ini Metabolis, PNR, PNR Nutrisi Alam, ya. Siap. Nah, ini Epochos. Super N, banyak, Mas, pendongkraknya banyak. Okay. Ada buat Larasati, Vitacik, ya. Ah, ini nih Vitacik ini. Ini serbuk apa sih? Murah, Mas. Cuma Rp2.000, tapi manfaatnya ini bagus, Mas, buat burung, Mas. Ini. Contoh saya di sini ulat sama jangkrik saya setiap ngasih makan pasti ada Vitacik, ya. Itu biar jangkrik pur, tak aduk ini, tak kasih air, tak kasih makan ke jangkrik saya sama ke ulet saya. Baru nanti si jangkrik sama ulet ini dimakan burung. Jadi lebih sehat, ya, Mas, ya. Itu obat senot. Ada juga gitu. Ada pokoknya. Kadang-kadang juga ini 80.000. Sarang-sarang juga ada. Krodong ada komplit. Tangkringan amplas. Siap. Ini karpet. Aksesoris. Ini gantungan.
ini gantungan tembok, okay. Pion banyak kok mas, pion ini, tas, apa namanya? aksesoris lah mas, gantungan ya, cepit-cepitan apa. Nah sekarang ke kandang mas nih. Iya mas. Dari apa dulu nih? Nah ini mas, kandang LB berapa ya, nih? Ini 400.000 mas. Ebot ya? Ini ebot mas. Oke, okay. Nah kita lanjut ke sini. Ini cukup 250. Ini apa sih? Ada mereknya? Ini kayu jati. Kayu jati. Nah, oke. Okay. Ini kandang perkutut ukir. Berapa nih ukir? 170.000. 170.000. Nah. Oh ya mas, tadi untuk yang kandang ini dapat cepuk tangan dengan ya? Oh, dapat mas. Oke. Okay. Ini ya mas ya. Ini yang pleci. Nah, ini nih? Buat pleci. Ini yang dragon ya, yang apa rujinya tebal itu 110.000 mas. 110.000. Ini kandang pleci seperti ini 160.000. Ya. Ini perkutut yang ini? Nah ini buat puter mas. Oh puter. Buat puter cukup 120 mas. Oke ini sebelah lagi. Nah ini apa? 170 tadi mas. Ini yang apa? Ini apa ya? Helopet ya apa-apa ya? Iya helopet. Nah ini harganya 130.000. Ini model lama tapi buat nyari ya? Nah ini perkutut ini yang biasa mas. Berapa nih? 90.000. Oh 90.000. Nah ini yang unik-unik nih. Apa ini? Oh buat burung kecil apa nih? Kandang segi 8. Berapa nih? Harganya 80.000. Yang ini yang berapa lagi? Ini yang ini segi 4 ya mas ya. Berapa segi nih? 4 itu 85.000. Oke. Banyak kandang DJ mas. Nah ini masih kandang DJ. Nah, ini kandang murai. Saya berusaha ya dari kandang lah mas, sedikit-sedikit mulai meranjak. Ini kandang DJ yang murai mas ada berapa ukuran, terus masing-masing ukuran harganya gimana? Ada 1-2 doang mas. 1 sama 2. Nah, untuk harga masing-masing ukuran sama harganya 950 mas. Itu dapat apa aja mas? Wah wow, udah komplit karpet, cepuk, gantungan, tangkringan, yang belum ada kerodongnya aja. Oh, kerodong karpet udah ada ya? Udah ada. Oke. Ini yang ini gambarnya bagus mas. Tapi ini harga sama atau beda? Sama mas. Oh sama aja. Hanya beda motif aja ya? Sama. Okay. Kalau yang begini harganya 900 mas. 900 ribuan. Sama yang kayak gini ya? Sama. Oke. Okay. Kandang LB mas. Wah ini alak buat nih. Ah ini berapa 130. Nih? Kalau buat yang warna 140.000 mas. Oke. Sudah komplit cepuk, karpet, tangkringan ya, ya. Kerodong lah ya. Nah, belum ada kerodong aja. Ini ke dalam ada apa lagi? Nih, DJ-nya nih bagus DJ. Nih mas nih kelihatan ya. Oke. Nah. Jadi siapa tuh nanti beli burung ring DJ, sangkara ring DJ, ternyata juara mas ya? Kemarin ada yang bilang mas, dia beli sangkar kotak DJ. Tadinya burungnya nggak pernah moncer, dilalah pakai itu, dia kok dilalah moncer, bawa hoki katanya. Bawa hoki, berarti cocok nah, itu ya. Ini mas nih. Oh yang kotak berapa nih? Nah, ya. Ada berapa ukuran, terus harganya gimana? Kotak ini ada 1, 2, 3. Untuk masing-masing ukuran? Harganya sama 350-an mas. Terus itu dapat karpet, tangkringan cepuk ya? Iya, semuanya seperti itu. Dan? Kenapa itu? Selalu diservis dengan baik mas, sebelum dipajang. Oke, ya? Jadi biar... Enggak, bahaya lepas lah mas buat di burungnya. Oke. Nah ini replika orik. Berapa nih? Ini 300 mas. 300. Biasanya ada yang replika ebot harganya cuma 250-230. Ini ke dalam ada apa lagi mas? Banyak mas, ini sangkar kosan. Belum yang kosan rakit ini. Ada berapa ukuran, terus harganya masing-masing gimana? 1, 2, 3, 4. Untuk harga? Nomor 1 dan 2 itu harganya 300, 34, 250. Oke. Itu yang DJ belum dibuka ya pak ya? Siap. Jadi... Nah, banyak sih mas ini. Yang keramba mandi, yang ini apa nih? Ini sekat. Berapa nih? Kalau yang sekat ini 180 mas, ini yang ada sekatnya ya mas. Oke, ya. Oke, siap. Nah, ini yang tebel rujinya mas ya. Oh, yang tebel. SS ya. Nah ini keramba mandi mas? Keramba mandi 100 sama 110. Oke. Yang silver ini 100, yang hitam 110. Nah itu penjinak Wambi mas. Berapa itu mas? Penjinak Wambi 130.000 udah komplit mas. Udah komplit. Itu ruci rapat, kayu bagus. Oke. Stok lagi banyak juga ya? Banyak mas. Oke mas. Yang ini ya? Oke. Ini murah mas. Harganya cukup 120.000 sudah komplit nanti. Karpet, gantungan, cepuk. Ini ada berapa ukuran atau? Nomor ini nomor satunya ini 120. Nomor 2 100, nomor 3-nya itu 80. Udah dapat karpet ya? Udah dapat karpet. Ini nomor 3-nya nih kayak gini nih Mas. Oh, lebih kecil. Cakep ya Mas ya? Ah. Oh iya. Cakep ya Mas ya? Ruci hitam Mas. Oke, kayu jati lagi ya. Nah. Oke Mas, ini untuk reviewnya kayak cukup Mas ya? Iya Mas. Sama wakili teman-teman Kicau Mania Mas, soal harga nih udah harga net banget atau masih bisa gini nego tipis? Ya masih bisa nego lah dikit-dikit lah, nego-nego tipis Mas. Jadi tinggal datang aja ke sini ya. Iya Mas. Sedikit lagi. Kenapa YouTube itu? Saya dong, tolong dibantu di subscribe. Oh namanya? DJ Kicau Jaya mas. Oke, nanti tinggal dikit pokoknya aja ya.
tolong buat pecinta DJ subscribe-nya. Dan kalau buat burung ring DJ tidak sesuai, silahkan komplain. Jadi okay, biar sama rata lah bang. Nah. Dan jangan lupa di subscribe juga YouTube Duo Sekawan. Okay. Ya. Ini terima kasih banyak mas ya. Ya mas. Mudah-mudahan DJ Kijonya semakin jaya ya, dan semakin banyak pelanggan mas ya. Siap siap. Oke teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di agen di Cikicoca yang berada di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sekiranya cukup, nanti lebih lengkap tinggal di kontak aja nomor A-nya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.